Yo guys, balik lagi di channelku Surya27. Kali ini aku bakal bermain Stumble Guys lagi. Karena tadi aku barusan habis update guys. Ada update apa ya kira-kira? Oke, kalian lihat ini guys. Ada amukan rabbit. Bentar dulu, kok itu rabbitnya kalau aku lihat guys, itu mirip seperti film kartun Rabbit Invention guys. Yang wata wata gitu-gitulah. Oke, coba kita lihat ke toko apakah ada yang baru. Oke, ini apa nih guys? Ini sapu penyihir kah? Atau ini penyedot WC? Penyedot WC kenapa dijual nih? Ada apa nih? Bentar lu, kalian lihat bagian atas ini guys. Di bagian atas ini angka 0. Wah, jangan bilang ini penyedot WC jadi mata uang baru nih guys. Oh my god. Oke, apalagi ada nih. Weh, ini kelinci yang di kartun itu lagi guys. Oke, kalau ini aku kurang tahu nih guys, nggak ada di kartun itu. Nah ini ada nih, ditambahin jenggot sama kumis nih guys, dah tua dia ya. Oke, dia bergaya banget nih kacamata. Wah, tiba-tiba aku jadi nostalgia guys, nonton film kartun Rabbit Invention pagi-pagi gitu. Mau berangkat sekolah gitu guys. Ini rabbitnya kayak gini guys ya, ciri khasnya. Wara, waba, 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 waba. Wah, wah, wah. Kayak orang gak bisa ngomong gitu ya. Wah, waba, 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 waba. Bah, 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 bah. Kayak gitulah pokoknya guys ya. Emang ciri khas kartun ini gitu ya. Berarti ini Stumble Guys lagi collab sama film kartun Rabbit Invention nih guys. Oke, harganya 1.600 penyedot WC. Aduh, aku masih nol di sini guys. Apakah ada top up buat penyedot WC? Wah, nggak ada. Terus cara dapetin penyedot WC di mana? Oh, ini guys. Kalau kita beli paket-paket ini dapat penyedot WC guys. Dan ada tambahan gem dan emot kalau beli yang ini guys. Oh, berarti aku harus beli paket-paket ini dong. Bentar dulu. Ini sekalian dapat gem nih guys. 120. Tapi menurutku mahal ya. Tapi 5.000 penyedot WC guys, banyak nih ya. Oke, bisa beli semuanya nih. Terus penyedot WC itu cuma bisa beli skin-skin itu aja kah? Atau kita bisa buat gacha nih? Gacha masih menggunakan token dan juga gem guys. Gak ada gacha penyedot WC gitu kah? Entah dapat emot toilet gitu, atau emot ee, atau emot yang serba di kamar mandi guys. Oke, selain top up, apakah kita bisa mendapatkan penyedot WC guys? Tapi kalau kita lihat di sini guys, di amukan rabbit ini kalian lihat ada penyedot WC-nya. Wah, berarti kita harus main di sini kali ya. Bisa jadi nih guys. Oke, coba kita mainkan kali ya menjadi badut guys. Oke, apakah bakal mendapatkan penyedot WC jika kita bermain di pertandingan ini guys? Oke, Lava Rush guys, map pertamaku. Oh, lihat tuh. Di mapnya ada penyedot WC-nya dong tuh, lihat tuh. Ini berebut kah apa gimana nih? Ya, berebut guys. Tapi yang jelas kita bisa mendapatkan penyedot WC dalam permainan ya. Tapi kita harus berebut kayak gini guys ya. Ya, diambil duluan sama orang-orang di depan guys. Apa ini, bagi dong we, bagi. Hit. Ha. Aduh, kena bola lagi. No. Help, 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 help. Tolong. Tolong. Kenapa sih map pertamaku ini sih guys? Ini map yang gak kusukai juga ini guys. Oh no, oh no. Disleding pula. Kurang ajar tuh tengkorak. Aduh, ngulang dari sini. Parah main sleding dia guys. Hey. Bisa-bisanya langsung sliding gitu, guys. Nih akan kubalas deh, guys. Akan kubalas. Mau emot malah di sliding, guys. Bukan di sliding ya, ditonjok aku, guys. Oh my god. Wah, dia balas dendam nih. Ayo sini, duel sini. Enggak kena, enggak kena. Apa tuh? Kok kayak ada muncul gitu, guys? Muncul apa namanya tuh? Gara-gara kebanyakan main jadi kalah dong. Oh tidak. No, aku baru ingat guys, kalau kita kelamaan bakal jadi kalah. Hadiahku dapat 15 penyedot WC, padahal aku nggak dapat ngeklaim dari permainannya guys. Oh, jadi kalau kita selesai permainan juga dapat penyedot WC gitu. Itukah? Coba kita lihat guys, apakah tidak nol lagi? Oh iya, 15 di atas guys. Oke, jadi menang permainan juga dapat nih ya. Gak mesti harus ngambil di permainannya ya. Oke, berarti sering main bakal sering dapat penyedot WC itu guys. Oke, kalau gitu guys, aku bakal top up aja lah yang 120 nih guys. Let's go. Untuk mendapatkan 5.000 penyedot WC. Karena di sini kalian lihat yang paling mahal skin rabbit ini, yang ini guys, rabbit emas. Ini kayaknya skin spesial nih guys. Oke, langsung saja kita top up ya. Oke, pembelian berhasil guys. Oke, aku mendapatkan ini dan langsung aja kita bakal beli yang rabbit emas. Let's go. Yeay, kita dapat rabbit emas ini tanpa perlu ngegacha lagi ya. Oke, jadi kita nggak perlu lagi teori jadi kerinci kayak gini guys ya. Ba 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 ba
Gak perlu lagi pakai gitu guys ya teorinya. Nih, tapi tanpa nyuruh teori pun aku udah teori kayak gitu guys. Oke, yang penting ku punya skin spesial baru ini guys. Oke, langsung saja kita bakal gunakan skin spesial itu. Nah ini dia, widih, rabbit emas. Ini dia masih hidup kah guys? Karena dia kan jadi emas nih. Apa ini cuma chat doang ya? Coba kalau kita main biasa gimana guys? Kalau kita main biasa apakah bakal dapat penyedot WC? Coba kita lihat nih ya. Map pertama aku bakal dapat apa nih dengan skin spesial rabbit? Ya ampun, kenapa map ice ini dong? Kalian lihat ternyata kagak ada dong di sini penyedot WC-nya guys. No. Ngapain kamu Surya? No. Harusnya emas itu memberikan kita keberuntungan guys. Tapi malah di sini malah membawa kesialan aku tiba-tiba guys. Ini mapnya guys ya, bukan skinnya yang buat aku gini guys. No. Oh my god, oh my god. No, kok gini amat sih aku? Ah, berapa kali kena bola guys, sial banget dah. Nice, aku masih bisa nih guys. Harusnya masih bisa, nggak mungkin tidak. Oh, ternyata kalau kita pakai emote sliding tadi kurang oke guys. Nice, yang penting kita masih lolos ya, mantap. Oke, map kedua Titanfall guys. Nah, ini boleh santui lah ya, tunggu orang-orang dulu guys. Kita pura-pura jatuh dulu guys, pura-pura jatuh. Ah, kakiku kesandung. Aduh, sakit mak. Dek, tapi bohong. Hehehe, gitu guys ya. Oh, Wih, wah dia mau emote peluk lagi. Itu karmamu nak. No, malah ngeledekin aku jadi kayak gitu guys, parah. Masih bisa nggak ya? No. Men, coba aja nggak jatuh tadi guys, pasti aku masih menang itu. Oke, kalau kita menang dapat apa? Cuma dapat star, XP dan juga piala ini guys. Ternyata kagak dapat penyedot WC-nya guys. Berarti mengumpulkan penyedot WC cuma di sini aja berarti ya. Ya udah, kita bakal main amukan rabbit lagi guys dengan skin itu. Karena aku baca komentar kalian juga bilang guys, kalau kita menang di pertandingan acara ini, kita juga bisa mendapatkan sebuah mahkota. Oke, kita bakal coba cari di sini mahkota kita ya. Map pertamaku Cannon Climb. Kalian lihat banyak banget penyedot WC. Kenapa ya Stumble guys kepikiran buat penyedot WC guys? Ini apa maksudnya nih guys? Kok ada kayak telinga kelinci gitu, buat apa itu ya? Itu kemampuan jejak kakinya kah? Wah, bisa jadi tuh guys. Iya nih kayaknya kemampuan jejak kaki itu ya guys ya. Wah, aku jadi pingin beli guys, kayaknya bagus guys. Aku pingin ke sana ngambil. Aha. Yes, dapat satu guys. Dapat dua, nice. Pingin nyeleding malah sliding balik deh guys. Saling ngadu sliding. Sama-sama jatuh ya. Kalau kita menang 3 kali bakal dapat berapa penyedot WC guys? Kayaknya makin banyak gak sih? Nih aku penasaran nih guys, kita menang 2 kali bakal dapat penyedot WC berapa? Menang 1 kali dapat 15 tadi kan. Humble Stumble map kedua aku dengan menggunakan skin emas ini guys. Nah, kalian belum punya ya skin emas ini. Hehehe. Senggol dong, masa skin rabbit warna putih? Emas dong, biar kelihatan sultan. Sliding aku guys, kurang ajar nih Superman. Rasakan itu Superman. Kamu main-main sama aku, seorang Sultan Rabbit. Ya kita, baru mau freestyle. Ya ampun, baru mau freestyle dipeluk. Kurang ajar amat tuh emot peluk guys asli. Kalau aku meluk orang, tak kenapa susah banget guys. Orang itu pada takut gitu, aku pingin peluk. Sini dong orang, sini dong dekat-dekat. Aku pingin peluk kamu. Orang-orang pada lari guys. Apaan sih? Digituin aku guys. Makanya aku malas pakai emot peluk ya. Oke, kita ke final nih guys. Ternyata di sini juga ada penyedot WC. Oke, di depanku sudah ada dua penyedot WC. Nice, nice. Kalau ada yang mendekat kepada aku guys, ada niat jahat berarti ya. No. Kurang ajar, ternyata dia juga punya niat jahat guys. Oke, kita main solo aja lah sendiri-sendiri guys. No emote please, no emote. Kamu mau pingin peluk aku ya? Tidak semudah itu Perguso. No. Wah, gara-gara kena bomnya guys. Parah men. Mereka saling ngadu di situ ya. Kita lihat siapa yang bakal kalah. Oke, mending kita fokus diri kita dulu guys. Aku takut ada bom lagi di sini. Oke, masih aman di punyaku. Nah, lagi satu tuh. Yes, kita lolos. Yeay, enak banget guys ya. Untung aku pilih di situ guys. Yes, kita menang dengan skin rabbit emas ini guys. Memang hoki ya warna emas. Oke, mantap jiwa. Kita lihat guys dapat berapa penyedot WC. 200. Wow. Kalau kita menang 3 kali guys atau menang di babak final ya 200 dapat, dan penyedot WC-nya 6 guys tadi aku ambil. Dapat mahkota beneran dong. Oh my god. Keren. Yang artinya di sini penyedot WC ku lebih nih guys untuk bisa membeli sesuatu di sini. Nah, ini kita bisa membeli jejak kaki guys seharga 200 penyedot WC. Let's go, kita beli. Nice. Rabbit Hearse. Kita langsung gunakan guys ya. Tapi entah kenapa menurutku kayak kurang cocok guys ya jejak kakinya kayak gini guys. Mending jejak kakinya itu nginjek wortel gitu ya, yang lagi hancur gitu, ketimbang kita lari malah muncul telinga
rabbit guys. Nah, tapi ini setelah stumble guys lah, karena dia yang punya gamenya. Oke, nggak ada wortel ya di sini jejak kakinya. Oh, ini ada nih wortel guys. Wah, cara dapetin wortel gimana nih? Wah, aku ketinggalan eventnya guys. Ya udahlah, biarkan aja. Coba kita lihat-lihat dulu guys sebelum aku lanjut lagi. Aduh, aku pengen beli salah satu dari ini guys. Nah, ini pengen ku beli pria rabbit. Masih kurang ya penyedot WC ku. Oh, ini ada emote baru nih. Wah, tapi aku harus top up lagi dong guys. Ih, kalian lihat, bakal berakhir 7 jam lagi. Yang lain kan masih 4 hari 7 jam ya. Masih lama guys. Wah, ini berarti cepet nih. Aku harus cepet belilah kalau gitulah. Karena ini emotnya kayaknya bakal bagus nih guys. Apakah emot ini bakal bergerak atau cuma tempelan guys? Kita coba beli ya. Oke, aku udah membelinya guys. Kita mendapatkan emoji rabbit, penyedot WC, dan juga permata guys. Mantap. Kita langsung saja menggunakan emot itu. Apakah itu bergerak atau cuma tempelan? Nah, emot sebelumnya kan ada kelinci nih, kita gunakan juga lah. Emot happy rabbit nih ya. Oke, kita langsung saja lah guys bermain lagi di amukan rabbit ini. Karena ini bagus banget, lengkap banget dapetnya guys. Kalau kita menang ya, mahkota dapet, penyedot WC dapet, bintang dapet, XP dapet. Pokoknya bagus di sini guys, di acara-acara ini ya. Oke, tile fall. Wih, banyak nih tile fall guys. Oh my god, ini gak salah lihat kan? Kok banyak gitu sih? Ayo kita berebut. Ya, diambil. No. Ih, kok tiba-tiba aku salpok sama ini guys. Jejak kakiku guys. Tuh, jejak kakiku tumbuh kelinci. Aku menang. Jangan tergoda sama yang di depan itu ya. Kita fokus kemenangan, karena kemenangan juga dapat guys. Oke, map kedua aku Humble Stumble. Nah, ini lebih dikit ketimbang yang tadi nih guys. Kalau aku rasain ya, tadi kan banyak tuh. Ini kok dikit banget sih. Oh my god, banyak di depan nih. Parah men. Weh. Oh no, telat. Tidak. Kita keluar, menang satu kali dapat berapa penyedot WC? 50. Wow. Tadi kalah dapat 15, menang satu kali 50, menang dua kali 100 kali ya. Dan menang yang ketiga bakal dapat 200 seperti tadi, guys. Oke, kita main lagi. Karena aku belum ngelihat emotnya, guys. Lost Temple kali ini, guys. Kayaknya lumayan juga nih ada penyedot WC, tapi ingat, jika kita nggak dapat penyedot WC, kita abaikan aja guys, karena kita kan dapat bakal nanti ya. Ya ampun. Oke, ini aku bakal lewat bawah aja guys. Entah kenapa kalau lewat bawah lebih gampang menurutku ya. Oh ya, emotnya lupa ku guys. Emot bahagia dulu kali ya. Hahaha. Kok nggak ada suara atau bergerak gitu guys? Parah nih emot. Ya, aku kira ada efek gerakannya guys. Apa ini cuma? Gak ada suara pula lagi. Nice, bisa selamat. Ya, langsung menang aja lah. Oke, kita finish guys. Ya, aku kecewa banget guys sama emotnya guys. Cuma tempelan doang. Ayo dong stumble guys. Next, buat dong emot yang bergerak gitu. Seperti di PKXD kan gerak-gerak semua tuh guys. Pas kita jatuh cinta ada suaranya. Pas kita keluarin emot EE. Gak gitu-gitunya guys. Kalau di PKXD ya. Yehehehehe. Kita menang. Pengen nyeleding dia gak kena guys. Ya udah, kita finish aja lah. Takut kalah lagi. Oke, kita sampai ke babak final nih guys. Berarti jika aku kalah di sini, berarti aku bakal dapat 100 penyedot WC guys ya. Udah aman. Oke, kita ambil ini. Nice. Teng teng tong teng tong teng tet. Emot rabbit guys. Baru mau ngeluarin emot. No. Ngerasakan itu. Mati bersama guys. Kurang ajar banget. Baru pengen keluarin emot-emot, malah dipeluk aku guys. Oke, kita lihat. Menang dua kali. Nah kan betul guys, dapat 100 ya. Ih, aku baru ngeh guys, dia peluk aku. Biasanya orang-orang kalau aku pengen peluk mereka, ih apaan sih Surya, ih apaan sih. Tapi dia meluk aku guys. Wah, jangan bilang dia suka padaku. Tapi dia cowok tadi. Apaan sih kamu. Gileranku sekarang gitu guys. Oke, berapa sudah terkumpul guys penjedot WC ku? 672, yang artinya kita bisa beli skin rabbit yang ini dong. Ini harus ngumpulin segitu guys. Oke, kita beli yang normal lah. Rabbit yang epic nih ya, yang normal guys. Rabbit kita bakal gunakan. Let's go, kita mainkan guys dengan menggunakan skin yang baru saja aku beli, yang rabbit biasa ini. Ini baru dia rabbit inventionnya guys. Siapa di sini yang pernah nonton film kartun itu guys? Coba komen di bawah ya, gimana menurut kalian film kartun Rabbit Invention guys? Apakah kalian suka nonton atau kalian belum pernah nonton? Itu asli kocak guys, walaupun nggak ngomong ya. Lubang, ya ampun. Nggak nyangka aku tuh lubang guys. Parah men, malah ke situ aku. Oke, nah ini shortcut nih guys, shortcut ke sini ya. Nah ini shortcutnya. Nice. Ngeeng. Ya ampun. Masih bisa nggak nih, masih bisa nggak nih? No, oke, masih bisa. Yes. Kita lolos guys. Oke, map kedua Treasure Island. Ini map yang kusukai guys ya, karena di sini kita bisa mengambil koin. Hah? Bukan koin. What? Kenapa kok ini sih? Ini kita ngambil penyedot WC. Bagus lah kalau gitu guys. Kenapa aku bilang bagus? Kan sekalian dapat gitu. Wah, kalau kayak gini banyak dong dapatnya guys. Oke, penasaran aku nih guys. Apakah ini dihitung kalau kita mengambil di permainannya? Nice, aku peringkat 6 guys. Gampang banget di sini ya. Ya ampun, jatuh. Kok dikit banget di sini ya?
Tumben banget nih guys dikit. Nice, nice, peringkat 4. Oke, ambil-ambil semua. Ye, kita bisa santui guys. Kita ledekin orang-orang nanti ya kalau udah banyak nih guys. Atau sekarang aja kita ledekin. Kita kasih pantat kita guys, gini-gini aja. Orangnya bukan di belakangku. Itu aku malah ledekin tembok guys. Gak ada orang lagi di sampingku, ya ampun. Oke, jangan senang dulu, jangan senang dulu. Ntar kalah lagi guys. No, peringkat 10. Masih bisa selamat gak nih? No. Ya ampun, ternyata aku kalah. Aduh, banyakan gaya aku guys. Jadi kalah. Oke, ternyata beneran dapat penyedot WC dong guys. Wah, auto panen guys ya kalau kita main di Treasure Island itu guys. Wah, paling seneng nih kalau kalian ngumpulin penyedot WC di situ guys. Apakah cuma itu doang kah update-nya? Oke, yang ku baca-baca cuma itu doang sih guys ya. Cuma collab sama Rabbit Invention-nya, sama skin-skin, cuma ada skin-skin baru, penyedot WC yang dijual, sama acara baru ini doang sih guys. Mungkin segini dulu untuk video kali ini bermain Stumble Guys di update terbarunya. Ternyata dia collab sama Rabbit Invention ya. Ini seru banget ngumpulin penyedot WC guys. Sepertinya next aku bakal coba lanjutin untuk ngumpulin penyedot WC-nya bareng kalian di live streaming guys ya. Oke lah, semoga teman-teman terhibur dengan video kali ini. Jangan lupa kalian tonton kontenku yang lainnya juga ya. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah. Bye 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 bye.